Selamat bergabung kembali dalam 60 Minutes Worship bersama Impact Community Indonesia. Hari ini kami mengangkat tema Gembala yang Baik. Kita bersyukur kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik juga mengenal domba-dombanya. Tuhan tahu persis dengan jelas tanggal lahir kita. Tuhan juga tahu persis dengan jelas keadaan kita. Bahkan kekhawatiran, ketakutan, dan juga pergumulan dan kekecewaan kita yang kita perlukan, serahkanlah kepada Tuhan. Izinkan untuk Dia memimpin hidup kita. Saya percaya apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tahu dan Tuhan mampu menjawab segala kebutuhan kita. Selamat menyembah. Kami punya gembala yang baik. Bukan hanya baik, tapi Engkau setia, Tuhan. Engkaulah damai kami. Engkau penuntun jalan kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Sungguh tidak ada Allah, tidak ada Tuhan seperti Engkau. Terima kasih, Bapa. Malam hari ini, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami cari wajah-Mu. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Puaskan setiap kami, Bapa. Setiap hati yang mencari Engkau. Biar Engkau dapati kami, iman kami, tetap setia di hadapan-Mu dan sungguh-sungguh menyembah Engkau, Bapa. Yes, Lord.
Engkau gembala yang baik.
Tak
shadow of death. You are on my side. Sebab inilah yang kami imani Tuhan. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death, you are on my side. Oh, yeah. Sekalipun maut ada di samping kiri kanan kami Tuhan, tapi yang kami tahu kau tak pernah meninggalkan kami, tak pernah melupakan kami sedetik pun Tuhan. Engkau setia, selalu setia, selalu bersama umatmu Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti setiap kami. Oh, dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh, yeah. Hey, yeah. Right beside me, oh my days, and I will dwell in your house forever and bless your holy name, and bless your holy name. Bapakku di atas, menyembah-Mu di sini. Amin.
ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau. Amin, 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 amin. Ada bagiku. Tak usah takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Amin, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Yes Lord, amin.
60 Minute Worship kali ini mengambil tema Gembala yang Baik. Dalam Yohanes pasal 10, Yesus menjelaskan ada dua tipe gembala. Yang pertama adalah gembala upahan, adalah gembala yang memikirkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki domba-domba, sehingga ketika domba-domba disergap sama binatang buas, si gembala tersebut lari dan kabur. Yang kedua yang Yesus jelaskan dalam Yohanes pasal 10 adalah gembala yang baik, yang selalu mengorbankan dirinya demi kebutuhan domba-dombanya. Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10 menjelaskan bahwa Yesus sebagai gembala dan kita sebagai domba. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan menggambarkan kita sebagai seekor domba? Kenapa Tuhan gak gambarkan kita binatang yang lebih kuat daripada domba, seperti serigala, atau seperti singa, atau seperti beruang, atau seperti gajah, atau kuda? Tapi kenapa Tuhan menggambarkan kita sebagai domba? Karena kita adalah manusia yang punya banyak kelemahan, kekurangan, kekhawatiran, ketakutan, dan selalu berada dalam bahaya. Itu sebabnya domba selalu memerlukan gembala yang baik. Saya mau bagikan ada 3 peranan gembala yang baik yang dia lakukan. Yang pertama, peranan gembala yang baik, ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 11 kata Yesus, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Gembala yang baik itu all out. Dia korbankan segala-galanya. Dia rela mati bagi domba-dombanya. Ini bedanya antara gembala sama koboi. Kalau gembala itu jalannya di depan, domba-dombanya di belakang. Sehingga ketika ada binatang buas datang, gembala dulu yang siap berjuang melindungi domba-dombanya, siap mati bagi domba-dombanya. Berbeda dengan koboi. Kalau koboi kita lihat selalu jalannya di belakang domba-dombanya, sehingga ketika datang binatang buas, koboinya lari, domba-dombanya dimakan sama binatang buas. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan kita bukan Tuhan koboi. Tuhan kita adalah gembala yang baik, yang memprotek kita, yang melindungi kita. Adalah sesuatu yang tidak lazim sebetulnya, di mana gembala rela mati bagi domba-dombanya. Namun Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak lazim. Tuhan Yesus justru rela berkorban agar kita sebagai domba jangan mati. Dia rela mati supaya kita hidup. Itu sebuah anugerah bahwa dia adalah gembala yang sejati, gembala yang mau all out bagi kita. Bayangkan kalau dia bisa mau all out bagi kita, pasti hidup kita ini aman dalam perlindungannya. Sebab dia menjadi perisai bagi kita. Dia menjadi pelindung akan bahaya-bahaya yang akan datang. Jadi kita gak perlu takut terhadap bahaya-bahaya yang sedang mengelilingi kita, bahaya-bahaya yang ada di depan kita, yang kita perlakukan. Bayangkan ada gembala yang ada di sebelah kita. Sekalipun kita jalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berada di dalam gelombang yang bergelora, sekalipun kita ada di tempat yang tidak stabil, dia akan memimpin, dia akan membimbing, dan dia akan melindungi kita. Yang kedua, peranan seorang gembala yang baik, ia mengenal domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 14, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Wow, dia punya kualitas begitu luar biasa mengenal domba-domba. Padahal kalau kita lihat domba-domba itu mirip semua wajahnya, bentuknya gak ada bedanya. Tapi itulah pengenalan Bapa, pengenalan Yesus akan kita terlalu dalam, sehingga dia bisa membedakan antara satu domba daripada domba yang lain. Amazing. Dia adalah Tuhan yang betul-betul mengerti dan mengenal
kita secara pribadi. Saat Tuhan mengenal kita, saat Tuhan mengetahui kita, saat Tuhan memahami kita, maka sebetulnya tidak perlu kita sampai down. Kalau kita dalam keadaan kecewa, dalam keadaan pahit, dalam keadaan jatuh di dalam dosa, yang kita perlakukan, ayo bangkit. Dia kenal kita sebagai manusia punya banyak kelemahan. Dia kenal kita sebagai manusia punya banyak kekhawatiran. Dia kenal kita sebagai manusia yang berada dalam bahaya. Yang kita perlakukan, mari panggil dia. Tuhan tolong aku. Tuhan bimbing aku. Tuhan tuntun aku. Tuhan kuatkan aku. Tuhan hiburkan aku. Tuhan sembuhkan hatiku. Tuhan tolong. Aku berada di dalam titik yang paling rendah hari ini. Tuhan memahami keadaan kita. Dan dia sanggup untuk mengeluarkan engkau dari keterpurukan. Sehingga engkau berada di tempat yang baik. Sungguh bersyukur kita punya gembala yang baik. Amen. Yang ketiga, peranan daripada seorang gembala, dia memimpin domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Wow. Kita bisa melihat ternyata gembala itu memimpin. Dia itu bukan pasif. Dia gak mikir. Tapi gembala yang baik itu mikirin bagaimana membimbing domba-dombanya ketika ada di tempat yang kering untuk dituntunnya kepada air yang tenang. Ketika domba-dombanya dalam keadaan bahaya, dia bisa menuntun pada padang rumput yang hijau. Itu gembala. Gembala itu sebagai seorang pemimpin. Bicara pemimpin, dia mampu memberikan direction, arahan. Bicara pemimpin, dia mampu memberikan correction atau nasihat. Bicara pemimpin, dia mampu memberikan empowerment atau memberdaya kita. Nah, kalau kita tahu bahwa dia bisa memimpin kita, membimbing kita untuk mengeluarkan kita dari minus, dari jadi surplus, dari nothing menjadi something, dari zero menjadi hero, yang kita perlakukan, jadilah orang, jadilah domba yang mau dipimpin. Jangan jadi domba yang ngeyel seperti kambing, yang selalu nyeruduk, yang selalu melawan, yang susah diatur, yang keras hatinya. Ketahuilah, Tuhan membimbing kita selalu ke tempat yang lebih baik. Walaupun memang jalannya tidak mudah, harus melewati lembah-lembah kelam. Kadang-kadang jalannya tidak mudah, harus melewati badai-badai. Jalannya tidak mudah, harus melewati pandemik. Tapi ketahui, dia adalah pemimpin yang sejati, yang berjalan di depan kita, yang membimbing kita, yang menuntun kita. Jadi, kalau hari ini Tuhan kasih arahan buat kita, ikuti. Kalau hari ini Tuhan kasih teguran, ayo berubah. Kalau hari ini Tuhan memberdaya kita, ayo kembangkan kemampuanmu. Saya percaya kita akan lewati musim pandemik ini bersama dengan Tuhan, dan kita ada di level yang lebih baik. Sebab dia gembala yang baik. Dia Jehovah Rohi. Dialah Tuhan gembalaku. Saya membacakan ada press report di mana kesaksian yang telah masuk kepada kami. Jawaban Tuhan, pimpinan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan mereka yang saya bacakan pada saudara. Yang pertama, mengalami mujizat. Kuku yang jelek sekali diubah menjadi sempurna. Wah, dahsyat sekali. Hal-hal kecil dia perhatikan. Yang kedua, memperoleh berkat melalui rumah baru yang bagus. Di tengah-tengah masa sukar, Tuhan bisa berikan kediaman yang lebih baik. Yang ketiga, mengalami kesembuhan COVID-19. Dan peningkatan karir. Amazing. Kalau Tuhan bisa menolong mereka, menjawab mereka, membimbing mereka ke tempat lebih baik, Tuhan yang sama juga bisa menolong, membimbing kita ke tempat lebih baik. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, aku percaya, aku gak ragu akan bimbinganmu.
berdoa buat saudara semua, tapi sebelumnya saya akan berdoa buat pokok doa yang telah masuk. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati dengan kami semua yang ada di tempat ini untuk berdoa bagi kelancaran tugas akhir. Demi nama Yesus, diberikan hikmat dan kemudahan, kerinduan untuk selalu setia dan semangat dalam pelayanan kampus, apimu dan bahkan open door selalu tersedia, kecukupan biaya untuk penelitian dalam nama Yesus, Jehovah Jireh menyediakan. Dan kami berdoa buat pertobatan suami dalam nafkah keluarga, dalam nama Yesus kami percaya kerinduan untuk keluarga ini menjadi berkat bagi keluarganya terjadi. Pengumpulan dana untuk wirausaha, demi nama Yesus ada mujizat terjadi. Pertobatan dari LGBT, kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat umatmu yang saat ini berada di tempat yang kurang nyaman buat mereka. Biar Engkau gembala yang baik menuntun mereka untuk mereka bisa berada di tempat yang lebih baik. Mereka yang khawatir, mereka yang takut, mereka yang gentar, mereka yang goncang imannya, mereka ada tempat atau titik paling rendah. Hari ini juga hiburkan, mari tuntun, mari bawa dan keluarkan mereka dari kesesakan. Mereka yang sedang mengalami duka cita, gak bisa menyangka kok bisa terjadi orang yang kucintai pergi. Hari ini juga Tuhan adalah gembala yang setia dan baik. Kau menghibur, kau menguatkan, bahkan kau bisa memberikan terobosan baru. Kalau Tuhan bisa membuat Yesaya lebih baik karena ketika orang yang diandalkan dipanggil Tuhan, sehingga dia bisa melihat Tuhan, dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan yang sama buat setiap umatmu yang sedang mengalami duka cita, mereka boleh melihat Tuhan, mereka boleh lihat visi ke depan, mereka bisa melanjutkan kehidupan. Kalau Ayub, Tuhan bisa gantikan keadaan yang lebih baik. Tuhan yang sama juga bisa gantikan keadaan umatmu, demi nama Yesus. Dan hamba berdoa buat umatmu yang sedang kekurangan. Hari ini kami minta mujizat penyediaan turun atas mereka, demi nama Yesus. Terima mujizat berkat yang tidak terduga-duga. Umatmu yang sakit hari ini, sakit COVID dan segala macam sakit penyakit, Engkau lah tabib segala tabib, dokter segala dokter, Tuhan segala Tuhan, sembuhan mengalir atas tubuh mereka, sehingga pernafasan mereka menjadi lebih baik, sehingga mata mereka menjadi, penglihatan mereka menjadi lebih baik, sehingga telinga mereka pendengar lebih baik, ginjal mereka berfungsi dengan baik, jantung mereka berfungsi dengan baik, paru-paru mereka berfungsi dengan baik, aliran darah mereka tidak ada lagi kesumbatan, demi nama Yesus yang stroke sekalipun hari ini disembuhkan Tuhan, demi nama Yesus. Mari kita dua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan ke kiri, membuat usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal. Dan kiranya Tuhan melindungi engkau dari maut, malapetaka, sakit penyakit, dan bahkan kau yang sakit hari ini pun disembuhkan Tuhan. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Yesus. Kita semua sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship Gembala yang Baik. Ikuti 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. God bless you.